tuan diberi peluang lah kalau sekiranya ada isu-isu yang berurusan dengan kewangan asrama ni boleh diutarakan. Sebab pada minggu minggu lepas pun kita dah mesyuarat, dah sejajarkan tugas-tugas kita dengan sektor yang berkaitan tentang urusan-urusan pengurusan kewangan asrama ni supaya lebih licin lagi. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian, asrama kita dapat duit setiap tahun, dapat duit setiap tahun, dan yang wajib diberi memanglah yang pertama sekali duit bantuan makan asrama BMA. Kemudian yang lain-lain itu duit pengangkutan untuk bas, dan ada juga lah duit-duit penyelenggaraan yang kita turunkan di bawah 27, di bawah 26, dan juga berkaitan gaji. Gaji ni kita tak takut sangat, tak bimbang sangat, tapi yang itu kita takkan bincang hari ni. Cuma saya nak maklumkan untuk tahun lepas kita ada isu beberapa asrama yang tak dapat belanjakan duit dia. Dan untuk tahun ini juga kita dapat makluman ada juga isu-isu yang mana pengurusan kewangan di asrama tersalah lajur, isi apa dalam SPKWS tu pun salah lajur. Yang ini pun sebenarnya perkara-perkara remeh tetapi perlu dibaiki. Dan saya mengharapkan agar mesyuarat kita pada petang ini dapat menyelesaikan isu-isu ini. Jadi kita pergi kepada agenda kita yang pertama itu, iaitu bidang peranan dan bidang skop apa nama tugas dan pengurusan bantuan makan asrama. Okay, next slide. Untuk ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, tuan-tuan akan merujuk kepada surat yang disiarkan surat Kementerian Pendidikan Malaysia pada September 2020. Yang ini pun kita dah bincangkan. Boleh ajar tunjukkan balik. Skop tugas tuan-tuan dan perempuan. Dan juga di, tuan-tuan terlibat dengan sekolah. Dan kita di jabatan, kita melibatkan beberapa sektor. Beberapa sektor. Ini antara, kalau tuan-tuan boleh lihat dekat paparan itu. Kalau yang ditandakan dengan HEM itu, GGPN, mana di bawah sektor kami lah. Sektor sumber manusia. Manakala di bawah ada juga di bawah apa nama ni di bawah SP sektor pengurusan dan juga kewangan. Okey, tuan-tuan lihat di situ. Jadi kalau ada masalah boleh berhubung berdasarkan channel-channel ini supaya tak salah channel. Misalnya yang atas tak perlulah, itu dasar. Yang kedua, kriteria penerimaan dan aktiviti yang berkaitan. Ini di kementerian juga. Yang ketiga, menjelah data murid asrama. Ini di bawah HEM. Menjelah data murid asrama. Maknanya kalau apa-apa yang berkaitan dengan keperluan-keperluan, data-data murid, enrolment murid, itu di bawah pengurusan sektor saya yang akan diurus oleh Cik Mazan. Kemudian seterusnya nombor 4 tu kita tak terlibat. Itu semua dasar saja. Next, naik atas lagi. Naik lagi. Okey, yang kelima tu kalau kita tengok memantau urusan kerja penyelia asrama terhadap kualiti pemakanan murid asrama. Ini di bawah pengurusan sektor kami. Sebab itu kalau saya pergi ke asrama, saya masuk ke dewan-dewan makan asrama. Kalau yang mana-mana asrama yang pernah saya pergi, dia fahamlah. Memang saya masuk. Begitu juga pegawai-pegawai saya memantau asrama, saya minta mereka tengok. Sebab kita nak tengok kualiti makanan pelajar kita di asrama, sama ada peruntukan yang diturunkan oleh KPM itu sejajar dengan kualiti yang disediakan oleh kontraktor. Yang ini, tetapi peranan kami lebih kepada memantau tuan-tuan. Kita tidak buat audit. Mengaudit nanti di sektor lain. Okey, kemudian yang keenam, mengurus isu pelaksanaan bantuan persekolahan melibatkan BMA dan BIA. Ini kita uruskan isu-isu yang berkaitan. Misalnya berapa keperluan dan sebagainya, kita ambil data dan kita akan bagi kepada sektor pengurusan nanti. Kemudian menyelaras program-program pendidikan pemakanan sihat murid. Ini sektor apa ni? Yang kat atas tak nampak lah. Cuba jar, datang tu jar. SIP tuan, perolehan. SIP, laju yang sebelah tu ialah laju perolehan. Ya, ini program-program ini kita bincang hari itu pun nampak gaya ada perkara-perkara pun yang tak jelas lagi.
Okey, next nombor 8 menyediakan data murid asrama harian. Ini tugas di bawah sektor HEM, sektor pembangunan murid. Mencadangkan perubahan kontrak seperti menu dan sebagainya. Ini di bawah pengurusan kami. Jadi kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan boleh merujuk kepada pegawai kita. Jadi penyelia asrama. Jadi kalau ada isu yang berkaitan dengan sektor pengurus pembangunan kemanusiaan, pembangunan murid, tuan-tuan rujuklah kepada Cik Siti Hajar ataupun kepada Encik Mazan. Tapi kalau sekiranya perkara itu melibatkan perolehan, melibatkan kewangan, channel yang paling baik tuan-tuan rujuk kepada kewangan. Okay, next, nombor apa tu? Nombor 10. Contoh, melaksanakan program keselamatan makanan bagi kontraktor Dewan Makan Asrama. Yang ini saya ingat tak berlaku lagi. Tapi kalau sekiranya ada pemakanan, program-program keselamatan pemakanan ni di dalam program di bawah KPM. Tapi saya nampak benda ni tak berapa serius sangat berlaku di sekolah. Kalau ada nanti tuan-tuan boleh merujuk kepada SIP, SIP, sektor infra dan juga pembangunan dan infra. Kemudian nombor 11, yang ini di bawah kewangan, permohonan bantuan murid secara dalam talian melalui e-bantuan pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Ini diurus oleh kewangan, tapi kita bantulah dari sisi data-datanya. Okay, next, nombor 12, nombor 12, mendapatkan maklumat keperluan belanjawan tahun atau perbezaan saluran. Ini maklumat-maklumat ini akan diuruskan oleh kewangan. Jadi walau bagaimanapun untuk menentukan bilangan itu perbezaan itu data-datanya daripada sektor kami lah. Jadi data-data nanti enrol murid kita dah serahkan kepada kewangan. Kewangan akan buat perbezaan. Tetapi buat masa inilah buat amalan yang berlaku di pihak KPM, dia macam apa nama ni, duit asrama ni, bantuan makan, dia ikut enrolment tahun sebelumnya, jadi dia terus turunkan je duit. Okey, jadi ni kalau ada masalah-masalah berkaitan dengan katalah tentu ada masalah berkaitan dengan apa nama, pindah peruntukan ke ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan kewangan asrama, tuan-tuan rujuk kepada kewangan. Rujuk kepada sektor pengurusan, iaitu Puan Nuraini kewangan ataupun kepada accountant. Kemudian membuat penyaluran melalui waran peruntukan kepada JPN dan bahagian. Ini pun tuan-tuan saya ingat tak ada masalah, tak terlibat. Okey. Tapi kalau ada apa-apa isu kewangan, tuan-tuan berhubung dengan inilah kewangan. Membuat penyaluran melalui waran peruntukan kepada sekolah, kita salurkan kepada tuan-tuan. Kalau ada isu, tuan-tuan tak faham cara nak masuk ke laju mana ke duit itu, tuan-tuan rujuklah kepada apa, unit sektor pengurusan. Sektor pengurusan di bawah unit kewangan. Jangan masuk-masuk suka-sukalah laju-lajunya. Ada yang memang masuk, ini tugas kewangan. Jadi kalau tuan-tuan ada isu kat sini juga, balik kepada sektor kewangan. Tuan-tuan kalau tanya pada Cik Ajar, dia pun tak boleh jawab dengan tepat juga. Dia kena rujuk lagi. Jadi banyak kerja nanti. Jadi bolehlah sinkrokan tuan-tuan dengan kewangan. Tapi cerita jadi banyak. Panjang je cerita dia. Kemudian, mantau proses perbelanjaan. Ini kewangan juga akan pantau. Tugas dekat sini tuan-tuan, sektor pengurusan di bawah unit kewangan di bawah sektor pengurusan akan memantau melalui sistem. Dia akan tengok duit tak bergerak banyak mana, duit tak bergerak banyak mana. Jadi tugas kami pula, PIKA kita, okay, iaitu Cik Hajar, akan bila dapat saja maklumat daripada unit kewangan, kita dah buat keputusan lepas bahawa unit kewangan akan buat pemantauan bulanan dan report dia akan serah kepada sektor saya. Jadi Siti Hajar akan berhubung dengan tuan-tuan. Dia akan dapatkan kenapa duit ni tak bergerak, kenapa ada duit ni tersalah tempat ataupun kenapa tak tally. Yang ini kita akan bantu. Tapi kerja-kerja memantau melalui sistem ni di bawah kewangan. Saya dimaklumkan
tuan-tuan dan puan-puan kebanyakan ada dia punya ID dia, iaitu penyelidik asrama di Johor ni boleh buka SPKWS. Saya tak pastilah semua sekolah ke ataupun sebahagian saja. Okey. Kemudian membantu memantau prestasi perbelanjaan bantuan melalui PPD dan sekolah. Dah. Okey. Yang ini pun nombor 18 ni, ini saya minta bantuan daripada PPD juga. Kewangan PPD, accountant ke atau siapa-siapa yang mengurus hal-hal kewangan asrama di PPD kena bantu. Tuan kena sama-sama penama JPN, sektor pengurusan untuk sama-sama bantu kewangan kita. Kita tak nak kewangan kita tak bergerak. Untuk tahun ini tuan-tuan, kita ada satu surat kan, nanti kita akan terangkan balik secara ringkas, iaitu penangguhan bekalan makan tu kan. Jadi duit mungkin tak bergerak banyak. Saya tak tahu sekolah akan buka bila kan. Mungkin akan berlaku lebihan ke atau sebagainya. Tapi mana-mana duit yang sepatutnya berjalan. Kalau makan okeylah tak berjalan. Tapi kalau duit berkaitan dengan pengurusan pejabat ke, duit-duit berkaitan dengan penyelenggaraan yang tuan-tuan sendiri minta, ada tuan-tuan minta sebenarnya, kita bagi itu sebab ada sekolah minta. Yang ini bolehlah jalan, jangan tak jalan. Kalau pintu asrama, tombol pintunya tercabut ke apa, buatlah. Buatlah, kan? Tapi dalam keadaan PKP ni kena tengok SOP-nya pula lah macam mana. Setidak-tidaknya kalau belum buat, pembelilah dulu. Jangan sampai nanti duit tu tak bergerak. Sebab kalau tombol ni beli, simpan pun tak apa kan. Okay. Jadi ini minta bantuan daripada PPD, tolong bantu tengokkan. Kemudian bertanggungjawab bagi urusan pengauditan. Ini di bawah audit kewangan dan juga di bawah kalau audit BMA ni, di bawah perolehan. Perolehan ni dia lebih nak lihat kepada sama ada kontraktor BMA atau BMB, bantuan makan bermasak atau bantuan makan asrama ni, sama yang sama je tajuk dia. Dia nak pastikan bahawa apa yang ada dalam kontrak itu dipatuhi. Kita pun dah mesyuarat minggu lepas, saya minta Puan Huda. Puan Huda ada kan dalam ni? Puan Huda nanti akan susun kan untuk tahun ini. Kalaulah selepas sekolah mula dibuka, kita akan lihatlah beberapa asrama untuk memastikan pematuhan. Saya memang dah pergi banyak asrama dan saya memang dah jumpa banyak ketidakpatuhan. Jadi penyelia-penyelia asrama yang ada sini, saya ingat sudah faham dah apa yang saya tegur, apa yang saya tengok, antaranya timbangan dan sebagainya. Sering berlaku tak cukup kan. Ayam 125 gram tak cukup, kadang 100 gram aja, kadang 120. Kadang-kadang dia apa ni, dia ada yang lebih, ada yang kurang. Misalnya ada yang 150 gram, ada yang 110 gram saja. Sedangkan budak-budak akan dapat seketul seorang kan. Ini tidak adil. Jadi yang inilah tugas penyelia asrama untuk pastikan bahawa dalam spek-spek skop kerja penyelia asrama nanti, nak pastikan benda ini patuh kontrak. Jadi tuan-tuan kenalah pantau, kenalah timbang sekurang-kurangnya seminggu tu. Sepatutnya tiap-tiap hari kena timbang. Tiap-tiap hari kena timbang ayam mentah, ikan mentah ni. Tak boleh tak timbang. Tapi kalau sekiranya kita dah kerap, saya faham bila kita nak setiap hari sangat tu pun mungkin tak mampu. Tapi bila kita kerap turun untuk buat timbangan, maka kontraktor ataupun pembekal makan di asrama ni tak berani lah nak curi-curi kan. Itu selalu jumpa. Buah kalau buah apple selalu tak cukup berat dia. Buah apple ni 130 gram. Kalau buah tembikai yang potong tu 150 gram. Selalu tak cukup. Itu akan dilihat selepas ini. Kita akan audit. Semasa saya pergi tu saya tak audit. Saya semua pantau saja. Saya cakap begini, kena sediakan dan sebagainya. Dan untuk pengetua ataupun PKM yang ada dekat sini pun, saya ingatkan supaya keraplah turun ke asrama untuk lihat benda ini. Sebab perkara ini telah pun ditegur banyak kali oleh audit dalam kementerian. Tahun lepas tak salah saya, beberapa sekolah yang dipergi di Pontian, di Johor Bahru, di Kota Tinggi tak salah saya. Ada beberapa sekolah yang dipantau
dan audit dalam kementerian bentang kepada kami, inilah isu yang keluar. Isu timbangan tak dipatuhi. Contoh lain, isu tidak menyimpan dia punya apa nama ni, makanan, dipanggil apa tu? Makanan hari ini kan kena simpan 3 hari kan paling kurang, supaya kalau berlaku keracunan akan menjadi rujukan kepada pihak-pihak berkuasa. Bila dia pergi tengok peti ais tak ada pun disimpan, tak disimpan. Bila tanya dah buang. Kalau jawapan yang biasa, kalau saya jumpa, kalau saya pergi, dia akan jawab, selalu kita simpan tuan, hari ni je tak sempat, tak simpan. Jadi saya jawab balik, itulah bila saya datang ni semua tak ada kan. Macam saya buat jin pula, selalu ada sampai jadi tak ada pula. Jadi sebenarnya tak ada lah benda tu. Sebenarnya mungkin selalu dia culas. Jadi saya minta tuan-tuan kena pastikan ia dipatuhi, dan tugas-tugas ini nanti akan dipertanggungjawabkan kepada sektor infra, di mana Puan Siti Hayat, Puan siapa nama, Huda, Nurul Huda dan tim dia bersama-sama dengan sektor saya lah akan berkolaboratif untuk pergi buat pemantauan, pengauditan nanti, audit pematuhan. Okey, begitu jugalah kerja-kerja yang lain tu semua, misalnya menjalankan kerja pemantauan pematuhan kontrak BMBA, mentadbir kontrak perkhidmatan makan asrama. Okey, next, bawah lagi, apa lagi? Banyak lagi. Membuat perubahan kontrak kalau berlaku lagi. Ini semua di bawah perolehan. Okey. Jadi saya nak petang kepada tuan-tuan begini supaya nanti semua KPT ataupun penyelia asrama tahu channel mana nak pergi, channel mana nak dituju. Dan saya mengharapkan wakil-wakil daripada sektor-sektor yang ada di dalam grup penyelia asrama bersama pegawai-pegawai di sektor pembangunan murid itu, bila isu yang berkaitan dengan sektor, tuan-tuan kena respon. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada agenda berikutnya, Ajar, iaitu penghuraian tugas penyelia asrama. Okey. Dalam slide ini, dalam mesyuarat ini juga saya nak ingatkan balik kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu mesyuarat bersama KPM, KPM mendapati ada rungutan daripada penyelia-penyelia asrama, tentu ada persatuan kan, bahawa skop kerja ada yang kerja tak sepatutnya penyelia buat, penyelia kena buat. Ada yang sepatut penyelia buat, penyelia tak buat. Jadi berlaku macam-macam. Jadi dalam mesyuarat bersama BPHS itu, maka pada tarikh 25 Jun 2021, pada minggu lepas, pihak KPM telah keluarkan satu surat yang berkaitan dengan skop ataupun bidang tugas penyelia asrama, penghuraian dia, iaitu merujuk kepada surat ikhtisas bilangan 3 bertarikh berapa tu, 16 Oktober 2017. Dia tidak ubah. Jadi skop kerja penyelia asrama seperti yang disebut pada tahun 2017 dikekalkan. Okey, yang pertama aspek pentadbiran. Aspek pentadbiran ni apa yang tuan-tuan perlu rujuk, iaitu tuan-tuan kena jalankan tugas-tugas seperti pendaftaran asrama, pendaftaran masuk keluar masuk penghuni asrama dan sebagainya lah. Jadi kena bantu warden. Biasa pelajar asrama masuk ataupun keluar, penyelia asrama kan ada peranan. Jangan serah pada warden mu. Kemudian yang kedua, dalam pentadbiran juga membantu merancang, memantau dan kemaskini senarai-senarai nama dan kedudukan bilik-bilik penghuni asrama. Ini pun sebenarnya tugas penyelia asrama, bantu rancang. Saya lama juga jadi pengetua sekolah asrama ni, 8 tahun setengah. Kalau sekolah-sekolah asrama penuh ni memang boleh dikatakan
80% diurus oleh pelajar. Kita punya ketua pelajar, ketua asrama, kita punya esko-esko asrama, dia yang akan urus semua. Untunglah sebab budak-budak cerdik kan. Dan sekolah-sekolah asrama penuh ataupun SMKA ni memang ramai. Tak apalah. Tetapi tuan-tuan jangan lepas tangan. Jangan penyelia asrama tak tahu langsung pula. Tak apa, nanti esko asrama uruskan semua. Sedangkan dalam aspek pentadbiran ni, ini tugas tuan-tuan dan perempuan juga selaku penyelia asrama. Kemudian seterusnya memeriksa dan merekod maklumat-maklumat penghuni asrama. Ini satu perkara. Jadi kalau benda ini tak ada, bila dipantau, tak ada rekod pun, tak ada buku yang berkaitan rekod-rekod penghuni asrama ni pun tak ada, lintang pukang, ini satu kesalahan. Menyediakan laporan statistik bulanan dan tahunan penghuni asrama. Tuan-tuan kena lapor juga, kena sediakan laporan dia di bawah aspek pentadbiran ni. Saya tak, kita tak papal kat sini, tuan-tuan boleh rujuk nanti. Surat tu mesti dah ada dekat sekolah masing-masing. Cuma untuk timbalan-timbalan PPD ataupun pengetua yang turut hadir yang bersama sini, kita boleh, ni di aspek-aspek ni tuan-tuan boleh tengok kan. Timbalan-timbalan PPD mungkin tak pernah terbaca, bolehlah dapat tahu. Okey, 1.3 atau lagi. Memeriksa dan merekod maklumat penghuni asrama. 1.4 menyediakan laporan statistik bulanan. 1.5 membantu memantau salah laku penghuni asrama dengan menyediakan laporan kepada warden. Jadi pelajar-pelajar asrama kita ada masalah, warden penyedia asrama masih ada peranan, tapi peranannya membantu memantau salah laku. Tuan-tuan kena ingatlah, bila ada satu menyedia, satu lagi membantu. Bila sebut membantu tu, tuan-tuan menjadi membantu kepada mungkin kepada warden lah, ataupun kepada PKM. Kemudian 1.6 menerima laporan salah laku penghuni asrama, mendokumentasi, mendokumentasikan dan mengemukakan pada pihak atasan serta bertanggungjawab ke atas disiplin anggota di bawah jagaan. Ini tugas penyelia asrama juga. Jadi jangan ingat tak ada peranan ni untuk pastikan laporan-laporan salah laku murid tu kita tak buat. Kena buat juga, kena bantu. Kemudian menyedia dan merancang jadual 1.7. Menyedia dan merancang jadual tugas dan cuti anggota serta membuat perancangan dan kawalan kewangan asrama, pembelian, perolehan aset dan sebagainya. Ini pun tugas penyelia asrama. Sedia dan rancanglah jadual tugas. Kalau misalnya ada 5-3 penyelia asrama, kenalah susun. Di asrama-asrama besar, ada ketua, ada penyelia, ada penyelia asrama kanan, ada ke? Penyelia kanan ada ke? Ada tak? Tak ada nak respon. Sekolah mana? Sekolah-sekolah yang besar macam SMKA. SMKA paling ramai berapa orang penyelia? MUA ada berapa orang? SMKA MUA? 3. Ada wakil SMKA MUA? Tak ada. M MUA ada M. Ada MUA. Bukan gini. Kurang ni. Ada 3 sekolah SMKA. SMKA ada banyak, ada 3. Mahat MUA lah paling ramai. Berapa dia punya? Mahat MUA ada seorang tuan. Seorang aja? Seorang je, sebab seorang lagi telah ditarik ke, telah berpindah ke Melaka. Ini isu kita lah, isu yang lain, isu berkaitan yang masih tak selesai, kekurangan penyelia asrama. Mohon dapat bantuan daripada pihak pengurusan. Sebabnya dia pindah bulan lepas, tak silap. Oh, baru lah? Baru lagi. Okey, Mak Zan ambil maklumat Mak Zan. Satu lagi ada dalam masa terdekat ni, SMK Bandar Merani pun akan bersara seorang lagi. Sepatutnya situ seorang, tapi disebabkan seorang tu ada masalah ada isu lah. Jadi kita, pihak sekolah telah menarik dia ke bagian pentadbiran buat sementara waktu. Jadi buat masa ni diharapkan dapatlah bantu SMK Bandar Merani, sebab mereka itu dalam isu dia, memang dalam isu dah lama tu. Ya. Yeah. Ni siapa yang cakap ni? CEO PPD ya? Ya. Yeah? Siapa yang cakap ni? Azman? Saya Haji Azman daripada PPD MUA. Oh, PPD. Mangku timbalan lah ni. Sebab okay. Dalam Jalankan tugas sendiri Jalankan tugas.
Okey, tak apalah. Kita ambil maklum tapi benda-benda ni terkait dengan jawatan dan sebagainya. Tuan-tuan pun kena faham lah kan. Kita pun nak cakap yang baru ni alhamdulillah dapat penambahan PO kan. Tengok penyelit asrama tak ada. Okey, seterusnya mengurus stok inventory dan harta modal di asrama termasuk penerimaan, hapus kira dan pelupusan aset alih kerajaan. Ha, ini tugas penyelit asrama. Bila barang-barang sampai, penama perabot ke apa benda ini perlu diinventorikan. Dijadikan masuklah dalam kad-kad inventory yang ada kan. Saya pun dah tak ingat dah kad-kad apa dekat sekolah ni. Kalau di sekolah, itu PT punya kerja lah. Di asrama, ni tugas-tugas penyelia asrama. Jadi kalau satu sekolah tu satu penyelia atau dua penyelia, asrama hanya besar, barang hanya banyak, memang letih lah sikit. Tapi bergeraklah sikit-sikit, jangan tak bergerak langsung. Jangan sampai nanti, cara yang mudah bila barang tu sampai teruslah diinventorikan. Masukkan dalam stok-stok inventory eh. Jangan tunggu lama-lama. Ya. Yeah. Ganggu sikit tu, mungkin mic pun ada gangguan tu, ada bunyi kipas tu. Oh ya ke? Okey Puan, okay, jalan. Terima kasih. Tak duduk bilik aircon, saya pun lupa. Bilik ni tak ada aircon. Okey. Okey, dengar. Okey. Okey, jelas tu, jelas. Oh, tadi bising eh? Jelas. Okey. Bilik tu kan mundur. Okey, tak apa. Seterusnya mengurus surat menyurat fail dan surat-surat perkara dan berkaitan. Ini biasalah eh. Next. Di bawah aspek perkhidmatan asrama pula. Yang kedua. Di bawah aspek perkhidmatan asrama, tuan-tuan penyelia asrama dalam perkiraan tu je lah. Dia kata bertanggungjawab dalam mengendali dan rekod kunci. Memberi dan menerima kunci daripada penghuni asrama. Yang ini sebenarnya sepatutnya berlaku lah kalau ada bilik yang berkunci. Tapi asrama kita ni dom je. Kadang-kadang tak ada pun dibuat kan. Tapi pastikanlah kalau cuti-cuti ni tuan-tuan lah urus perkara-perkara yang berkaitan dengan pengendalian kunci dan sebagainya ni. Memantau anggota bawahan dalam aspek kendalian kunci. Ini kalau sekiranya ada 2-3 orang lah. Memastikan penghuni asrama mematuhi peraturan-peraturan asrama, menyedia dan memaskini peraturan asrama dari semasa ke semasa, bertanggungjawab dalam merancang dan mematuhi penyediaan bilik asrama dan memantau penyediaan bilik asrama dan kelengkapan asrama, menyelaras penggunaan bilik asrama supaya digunakan secara optimum eh, secara optimum. Yang ini pun selalu saya jumpa, kadang-kadang ada kecuaian daripada penyelia asrama. Apabila kita lihat bahawa berlaku kelengkapan asrama yang rosak, saya pergi ada satu sekolah tu dia punya sinki dah pecah tau. Sinki dah pecah dekat dalam bilik air lah. Lepas tu dah jatuh melambak ke, sebahagiannya dah jatuh ke bawah, sebahagiannya masih terletak sinki batu siramid tu. Kalau lah budak-budak kena luka, habis. Yang ini kenapa berlaku begini? Bila saya pergi tengok sekolah ni, dia kata baru. Tapi bila saya tengok keadaan bilik air tu yang tak dicuci lama, saya tak kata dia baru. Saya buat rumusan bahawa penyelia tak tengok. Penyelia pergi tengok tak? Sepatutnya penyelia asrama satu pagi tu round lah, seround kan. Sambil kita bersenam, kan tuan-tuan berjalan kan dapat apa ni? Dapat pecahkan metabolisme kita. Jalan seround. Pusing. Kalau asrama harian kita ni kan besar sangat pun. Kecuali SMKA lah. Sama-sama lain saya tengok satu blok macam tu saja pun. Paling banyak pun dua blok. Sambil kita bersendam, lalulah. Masuk kan. Masuk bilik air tengok apa yang berlaku. Supaya kita tahu bahawa asrama kita, keadaan dia macam mana. Itulah tugas memantau. Bila ada apa-apa, tuan-tuan catat. Kalau tidak tuan-tuan, bila berlaku sesuatu, katalah benda tu pecah, cermin pecah. Tiba-tiba budak-budak asrama pun faham lah kan. Kadang bukannya semuanya bagus. Ada juga yang degil-degil ni, yang ungkal-ungkal ni. Bila ada timing dia tengah naik semacam akhirnya dia
dalam bilik air pun dia boleh bergaduh. Kalau dia bergaduh, dia nampak benda-benda yang boleh membantu dia, itu digunakannya. Jantuknya misalnya kawan-kawan dia dekat dekat tempat pecah tu habis jadi masalah. Jadi nanti yang akan accountability yang paling utama memanglah pada pengetua. Tapi berlaku begitu kerana kecuaian kita di peringkat pengurusan asrama. Penjaya asrama tak melihat. Di samping itu HEM sama jugalah. HEM kalau ada kat sini pun saya ingatkan begitulah. HEM seminggu sekali ke, seminggu dua kali ke. Rawanlah asrama. Pusinglah. Pagi tu pergi sekolah pagi. Ini kalau cerita dalam keadaan norma biasalah. Sekarang ni relax lah. Pelajar asrama tak masuk. Norma biasa. Terawanlah asrama. Pusing serawang pagi kan. 40. Okey. Kemudian mengurus bertanggungjawab dah. Yang ke 2.5. Bertanggungjawab dalam merancang dan memantau penjaya bilik. Okey dah selesai. 2.6. Mengurus penggunaan kemudahan penginapan, makan, minum dan prasarana asrama pada pihak oleh pihak luar. Okey. Okey, aspek-aspek yang berikutnya yang kita nak pergi aspek penyelenggaraan facilities. Ini pun tugas juga iaitu memeriksa peralatan dan mengenal pasti keperluan kelengkapan asrama. Kalau mana-mana tak cukup, ini yang termasuk apa nama keperluan-keperluan pelajar asrama ni lah. Kadang katil pun dah tak cukup kan. Katil pun dah terpatah-patah. Ada sekali tu saya bersama menteri. Jadi sampai ke asrama ni tengok katilnya dah terbengkok tu kan. Padahal dah tahu masa itu menteri merayau je kan. Dan kita pun pernah pergi asrama tu, kita pernah nasihatkan mana-mana yang optimumkan penggunaan bilik dan sebagainya, jangan terlalu rapat. Bila datang menteri masa pemantauan itu, tengok tak dibuat. Bilik dia punya katil masih tak berlaku penjarakan 1 meter minima, rapat lagi. Bila kita tengok pula bilik lain ada kosong. Kenapa tak digunakan? Dia bagi alasan buat prep dan sebagainya. Sedangkan kita dah beritahu pada taklimat awal mana-mana bilik yang sebelum ni dibuat bilik-bilik khas ke apa, dia optimumkan menjadi bilik untuk pelajar tidur. Kita dah maklum pun sebenarnya. Tapi berlaku juga dalam pemantauan menteri. Akhirnya menteri marah kan. Menteri kata apa, saya ingat lagi. Itulah saya kata, kita kena pantau. Padahal kita dah pantau pun. Tapi tak apalah, menteri kan. Okey, jadi saya harap selepas daripada inilah, kalau asrama dibuka kembali, kita tak tahu bila. Dan angin-anginnya kemungkinan menengah atas tingkatan peksa saja dulu akan datang sekolah. Angin-anginnya begitu. Tapi saya tak pasti. Jadi kalau berlaku pembukaan asrama selepas cuti bulan 7 nanti kan. Tuan-tuan, saya mintalah penyelidik asrama pastikan asrama kita dalam keadaan tip-top. Yang kena ingat, yang paling utama sekarang ini tuan-tuan mungkin tak pergi pejabat, tak pergi ke mana ni, ke asrama kan. Tapi kalau diarahkan oleh pengetua untuk sesekali memantau kerja-kerja pembersihan asrama, kontraktor pembersihan, tuan-tuan kena pergi. Kalau pengetua arahkan, jangan tak pergi pula. Tapi jangan ramai-ramai. Jangan makan durian pula kat asrama. Okey. Pergi. Yang tuan-tuan kena ingat, misalnya plasha tu. Apa nama tu? Tangki simbah. Itu kalau tuan-tuan pergi asrama, tariklah dia. Buang air yang ada dalam dia punya mangkuk tangki simbah. Sebab nanti kalau tak diplush, ada apa ni? Ada jentik-jentik. Ada jentik-jentik. Okey, menyediakan laporan anggaran keperluan kelengkapan asrama. Ni kalau ada lah, memastikan asrama dan persekitaran berada dalam keadaan bersih, selesa. Ni pun satu perkara yang saya nak ingatkan juga. Kadang saya pergi asrama di sebelah belakang. Saya suka masuk belakang-belakang. Ada kayu-kayu. Katalah kerja-kerja penyelenggara asrama dibuat. Zingnya tak dibuang. Kayu-kayu lebih tak dibuang. Jadi alasan, ya, saya kesian lah dengan pengetua tuan-tuan. Biasa kalau saya pergi, pengetua akan bersama saya. Tapi saya nak cakap pun, yalah. Kesian lah tuan-tuan, penyelia kenalah jaga bos tuan-tuan. Jadi saya cakap, tapi penyelia pun biasa ada jugalah. Nanti adalah alasan. Alasan tu memang kita tahulah ada alasan. Tapi apa pun kalau kita sentiasa bersama-sama, memantau perkara-perkara ini, insyaAllah tak ada apa.
lebihan-lebihan kontraktor yang tak siap, kadang rumput-rumput yang rumput panjang tu pun ada juga berlaku kadang. Kayu-kayu daripada baiki sesuatu lah, katalah baiki pipe kan. Pipe-pipe yang lama tu duduk kat belakang tu tak dibuang. Jadi yang ini sebenarnya boleh mengundang nyamuk kan. Okey. Persekitaran asrama tu tuan-tuan kena pastilah cek keliling eh. Store-store kadang. Saya ni bukan apa tuan-tuan sebab pengalaman ada. Kalau cuti sekolah, penyelia saya dah tahu dah. Cuti sekolah apa kerja dia. Kerja dia dengan pengetua, saya akan panggil lah siapa-siapa cuti sekolah kan. Memang kerja gotong royong. Dia carilah mana pot-pot yang kita perlu gotong royong. Setahun paling kurang masa saya jadi pengetua dia, dua kali saya buat gotong royong besar lah. Terutamanya dibawa di store-store. Patilam dan sebagainya. Saya bercakap ni sebab saya ada pergi baru-baru ni sebelum PKP yang itu. Satu sekolah kat mana lah saya tak ingat kan. Saya pergilah tengok. Bilik tu dijadikan store. Ada sebab ada bocor dan sebagainya. Ha, tapi dalam tu bersepah. Ha, walaupun tuan-tuan jadikan tempat simpan almari buruk ke apa. Kalau dikemas, dia orang tahu kita urus. Tapi kalau dilonggokkan saja meja patah ke apa benda bersepah begitu. Orang tahu kita tak urus. Ha. Tapi kalau kita gunakan masa cuti ke untuk gotong royong, saya ingat benda tu lebih kemas. Lebih kemas. Ataupun bincang saja dengan PKH, bincang dengan warden. Ni kalau norma baru lah, norma, bukan norma baru, norma lama lah biasa pelajar asrama ada. Kita boleh juga buat gotong royong perdana asrama. Tak ada masalah kalau kita nak gotong royong bersama penghuni asrama. Gotong royong. Kalau di SBP, dia ada panggil inspection kan. Minggu, hari inspection. Hari Minggu, hari Ahad mesti buat inspection. Inspection asrama. Jadi semua akan gotong royong. Dibagi masa 1 jam, pukul 8 hingga 9. Pukul 9 akan ada pemantauan buat inspection. Pemantau-pemantau buat inspection. Ha, jadi boleh kita buat sebenarnya asrama. Kita tak besar. Ha, okay. Seterusnya, memastikan pemeriksaan harian mengikut SOP dan mengikut skop yang telah ditetapkan serta menerima aduan kerosakan, memeriksa dan membuat laporan kerosakan peralatan dan kelengkapan asrama kepada pihak konsesi. Menghantar laporan kebersihan bangunan. Okey, ini aspek-aspek yang perlu diingat dari segi fasiliti. Yang keempat, kita pergi kepada aspek keselamatan dan kebajikan. Menyelia dan menyediakan kemudahan di bilik rawatan. Serta memastikan kesihatan pengungsi penghuni asrama sentiasa baik. Ini pastikan ada terutama dalam COVID-COVID ni kan. Ada lagi aspek-aspek yang kita kena pastikan benda-benda itu dibuat. Iaitu dalam pengurusan berkaitan aspek-aspek kesihatan penghuni asrama ni seperti pengurusan bilik rawatan. Bawah lagi. Pengurusan keperluan pergerakan penghuni asrama ke klinik, hospital. Penghuni asrama akan diiringi oleh warden. Ini wajib sebenarnya. Ataupun guru bertugas ke klinik atau hospital untuk buat rawatan. Jadi ini pun kadang berlaku. Pada tahun 2000 berapa masa saya kat Kolej Islam. Masa tu dia punya apa nama orang hospital ni, dia tak tahulah. Mungkin dia dapat pengarah baru kan. Dia jadi street. Street tu dia. Pada budak-budak saya besar-besar pun. Dia tempat 5-6 je kan. Selagi tak ada warden, dia tak nak urus budak tu. Selagi tak ada warden, bersama pelajar itu, dia tak nak urus. Jadi warden ni kadang dia hantar budak dah besar, dia balik untuk mengajar lah kan. Hospital pun tak jauh. Tapi hospital tak nak urus. Dia nak warden kena ada. Sebab apa? Sebab memang dalam peraturannya memang bila pelajar itu berada di asrama, kena ada pembantu dia. Kena ada cikgu dia, warden yang bersama. Jadi tuan-tuan bantulah. Bantu eh. Pengurusan bilik memberi bantuan kecemasan yang C tu kepada penghuni. Jadi ini kalau sekiranya pelajar asrama ni isu yang selalu berlaku misalnya semput tapi macam SMKA mana itu pagu kan, tiba-tiba berlaku pelajar kita tak tahulah depress ke apa kan, dia terjun daripada tingkat berapa tu tingkat 3, nasib baik tak ada apa-apa budak tu Dia mungkin nampak jin ke apa, saya pun tak tahu kan. Dia terjun je. Nasib baik tak ada apa-apa. Jatuh atas rumput. Kalaulah dia jatuh atas batu kan.
Jadi kalau sekiranya ialah yang mesti ada pada masa itu warden lah, waktu malam kan. Penyelidik asrama tak perlulah berada di asrama sampai ke malam. Jadi, kalau sekiranya berlaku siang, waktu siang, tuan-tuan kena bantu. Okey, memastikan kebersihan. Mengurus kebersihan, keceriaan dan keselamatan. 3K, bilik rawatan. Memastikan keperluan alat bantuan keselamatan. Membantu dan mematuhi prosedur pencegahan wabak penyakit. Ha, ni tahun ni, tahun lepas kita banyak kena bantu isu wabak COVID-19 ni. Okay, seterusnya memastikan penghuni asrama mematuhi polisi peraturan keselamatan. Okay, terus lagi ke bawah lagi. Melakukan rondaan. Memastikan penghuni asrama ataupun aset-aset bangunan dan sebagainya. Ini rondaan ni pada saya pemantauan lah. Bila kita tengok dormitory kita, dorm kita kan, tandas kita, bilik air, bilik-bilik khas surau. Boleh faham lah kalau kita tengok selalu, saya sangat yakin dia akan terurus. Saya ucap tanya lah asrama-asrama yang bagus ni kan, macam Bekok. Eh. Mana kita punya presiden ni? Omar ada? Nama pula sama dengan saya. Ada Omar? Tak ada pula si Omar ni. Okey, pergilah ke SMK Bekok tu. Penyelia asrama. Ada Omar? Ada. Ah, Omar, tanya. Omar kan tuan-tuan punya presiden. Presiden penyelia asrama. Saya pergi bukannya nak pergi apa pun. Kebetulan ada, saya tinggal aja tengok. Saya tahu Omar buat kerja. Sebab dia feeling dia tu dia ada instinct dan juga dia punya self of apa belonging lah, hak dia lah. Dia kata ini asrama ni saya kena jaga. Jadi macam-macam lah dia buat. Saya ingat inisiatif banyak inisiatif dia sendiri pun. Kalau nak kira duit asrama, sekolah Bekok berapa je Omar? Ada berapa ratus pelajar asrama? Ada 100 orang? 100 lebih kurang. Ah, 100 duit APBT berapa sangat rumah eh? Tak banyak. 6000 je tuan. 6000 kan, RM60 kepala. Ya. Yeah. RM6000 kalau nak dibuat memanglah tak cukup. Tapi boleh diurus. Bila kita urus dengan baik ni tuan-tuan. Saya punya pegangan satu je. Bila kita dah buat sesuatu itu elok, cantik, pelajar dia tak rosakkan. Percayalah. Sebab tu kalau kita pergi sekolah-sekolah yang landscape dia baik, cantik, pokok bunga hidup subur, kekal aja. Budak-budak tak cabut pun. Tapi kalau kita buat ala kadar, yang itulah budak nak kacau. Tuan-tuan buat lebih kurang kan, mana cabut-cabutnya. Macam lah rumah kita kan. Kalau rumah tu dah biasa dinding berconteng aja, jadi orang lain datang pun. Apa nama anak-anak kita pun tak segan-segan nak conteng. Cucu-cucu apa kan. Conteng lah dia tambah lagi. Tapi kalau dia tengok satu contengan pun tak ada, semua perabot tersusun kemas, dia nak duduk pun dia fikir banyak kali kan. Kita suruh dia duduk, tapi dia nak duduk pun dia tengok macam mana keadaan. Dia akan sayang. Jadi saya harap tuan-tuan adalah peranan. Begitu juga sekolah Sasi, Pago. Sekolah mana lagi yang saya pergi yang bagus-bagus ni. Banyaklah yang bagus. Tapi yang tak bagus pun banyak juga. Yang bagus pun banyak. Yang bagus tu tuan pergilah. Jumpalah kita punya rakan-rakan penyelia ni untuk sama-sama kita tingkatkan. Okey, membantu merancang plan tindakan kebakaran. Ha, ini kena buat paling kurang setahun. Fire drill ni setahun sekali ke dua kali? Saya pun tak ingat lah. Saya tak salah saya dua kali tentang kena bantu penyelia asrama, apa warden. Aspek kualiti, melaksanakan dan memantau setiap proses kerja mengikut arahan pekiling. Ini semua sekali lah, sama ada proses kerja penyelenggaraan ataupun kebersihan, keselamatan. Kalau asrama yang ada jaga, kena tengok. Jangan tak tengok. Mengambil tindakan sewajarnya jika menerima sebarang aduan berkenaan kemudahan asrama, keselamatan dan kebajikan. Membantu dalam kajian kepuasan pelanggan, mengumpul, menganalisis, menyediakan laporan kajian dan mendokumentasi. Kemudian, ini baru masuk kewangan. Yang seterusnya, aspek pengurusan keuangan dan akaun asrama. Ini juga ada tugas tuan-tuan, iaitu menyediakan anggaran belanjawan mengurus asrama, ABM tahunan asrama, mengurus permohonan perolehan dan pembelian dan perkhidmatan yang melibatkan kelengkapan serta peralatan asrama. Ini mana-mana urusan-urusan yang ke-6.3 tu, bayaran bil dan sebagainya kan.
begitu urusan-urusan perolehan, pembelian dan sebagainya. Tentu kena buat. Dan janganlah berlaku pula kita tak faham. Kita kata bukan kerja kita. Saya bukan kewangan. Saya bukan W, penyelia. Ha, jadi yang ini skop kerja kita. Jadi saya pun tak jangkalah tuan-tuan mengurus terlalu banyak. Cuma yang wajib tuan-tuan urus misalnya pembayaran makan bulanan tu kepada kontraktor makan asrama. Kalau kebersihan itu diasingkan, tuan-tuan kenalah urus. Tapi kadang-kadang kebersihan ini disekali dengan sekolah. Mungkin KPT saja yang urus. Apa lagi yang tuan-tuan memang kena urus kewangan? Yuran. Yuran baik, budak you bayar yuran kan? Yuran asrama. Ikut sajalah SOP yang ada. Mengurus perbelanjaan dan menggunakan peruntukan baki, peruntukan bantuan makan asrama. Ini tuan-tuan urus. Tuan-tuan urus. Jadi bila urus, kena tahulah macam mana nak urus. Misalnya baki bantuan makan asrama, kita ada beberapa item dibenarkan. Cuma untuk tahun ini kita ada panjangkan surat ke apa gitu iaitu buat masa ni, tapi KPM tak keluarkan lagi saya ingat. Cuma dia minta hold dulu, kecuali kalau ada baki yang tahun lepas tu dia boleh belanjakan untuk dua item. Item penyelenggaraan yang di bawah RM50,000 itu dan satu lagi kecemasan. Yang lain itu tak dibenarkan lagi. Surat ni dah ada ke Ajar? Saya pun tak ingat lah. Saya teringat terbaca saja. Ajar? Berkaitan perbelanjaan lebihan makan asrama ni. Ajar tak siap respon dah. Maaf tuan, terkeluar. Terkeluar. Allah. Dia terkeluar. Apa dia tadi tuan? Yang surat berkaitan dengan pembelanjaan lebihan makan asrama. Okey, dia macam ni tuan. Sebenarnya surat tu memang dia masih lagi boleh gunakan untuk dua maksud belanja, iaitu untuk penyelenggaraan dan juga bencana. Cuma selepas yang kita minta data baki BMA, pihak KPM memang minta kita, selepas kita hantar data tu ke KPM, KPM minta kita hold dulu sebab sekarang ni isu dia, saya dah ada kongsikan juga bersama dengan pengurusan PPD JPN tu dalam grup. Isu sekarang ni ialah kita disekat sekatan. MOF telah mengenakan sekatan kepada kita. Jadi untuk tu kita kena standby juga bagi pastikan untuk suku tahun pertama tu mesti cukup. Jadi jika sekolah tak declare daripada data yang kita minta tu, sebenarnya dia perlu kemukakan semula kepada kita. Tidak boleh gunakan sewenang-wenangnya. Kita akan nilai semula sama ada boleh lakukan perbelanjaan untuk tujuan penyelenggaraan atau tak. Itu yang apa KPM maklumkan lah. Saya pun berhubung dengan Cik Roslan minta confirmation pagi tadi. Itu beliau minta kita untuk kawal di peringkat JPN lah. Okey, itu maklumat terkini lah. Maklumat sebelum ni kita kata boleh belanjalah dua item tu. So maklumat terkini tuan-tuan hold dulu. Hold balik semula lah. Tuan-tuan kena faham lah. Kecuali yang mendesak tuan. Kecuali lah kalau betul-betul mendesak tiba-tiba bumbung tercabut kan. Gantilah bumbung. Okey, seterusnya untuk pengurusan perkhidmatan bekalan makanan bermasak. Ini tugas penyelia. Sangat penting kan ingat. Iaitu memantau kebersihan dan keceriaan dewan makan dan dapur asrama serta memastikan pekerja dewan makan mematuhi garis panduan kesihatan kebersihan dewan makan. Ini penting. Ini tugas penyelia asrama. Kena pantau. Sebab tu saya kata at least setiap minggu, setiap hari tuan-tuan turun. Pagi pergi dewan makan, pusing ke dorm sekejap kan tengok. Pelajar-pelajar kan akan makan apa yang dimasak oleh makcik-makcik kantin tu kan. Kalau dia masak apa kita tengok berkecah aja kan. Lalat terbang sana sini, kita pun tak sedap lah kan. Nanti jadi apa-apa keracunan, kita akan bertanggungjawab. Pengetua lah yang kena. Pengetua dengan PKM. Yang kena saman dulu. Itu tugas penyelia asrama. Okay. Membuat tempahan makanan melalui jadual 8. Ini saya ingat tak ada masalah. Ni kalau ada apa-apa perubahan tu tuan-tuan saya ingat kena faham kena rujuk pada pengetua. Jangan suka-suka tukar menu. Ini pun berlaku juga. Saya tak ingat asrama mana saya pergi. Bila saya tengok menu hari tu lain. Kenapa kakak masak lain? Saya dah bincang ni. Pengetua dengan saya. Macam mana pengetua tu perempuan ke lelaki saya tak ingat. Macam mana cikgu? Ada maklumat yang ketukar.
Tak ada. Jadi penyelia buat keputusan sendiri. Tak boleh. Penyelia tak boleh buat keputusan sendiri. Katalah berlaku ketidakakuran. Itu kena. Dia kalau tukar pun ada syarat dia. Kalau ikan tu, standard ikan tu lah. Kalau bawal, tukar ikan ikan, ikan kembung. Tak jadilah. Okay. Seterusnya, membantu bertanggungjawab sepenuhnya dalam aspek berkaitan dengan bekalan makan pemasa asrama mengikut kontrak perjanjian pembekalan perkhidmatan bekalan makan bermasak. Ini tugas tuan-tuan, dan membantu dan bekerjasama dengan pihak pengurusan dalam menangani kes-kes keracunan. Ini juga kerja penyelia asrama. Sebab itu kita kalau boleh jangan sampai berlaku kes lah. Kalau kita pantau, insyaAllah tak ada kes lah. Kalau kita, alhamdulillah lah, saya tuan-tuan jadi pengetua 8, lebih 8 tahun kan, di asrama. Tidak ada berlaku kes keracunan pada pelajar asrama saya. Syukur saya. Syukur saya kan. Tapi, tapi jumpa ulat banyak kali. Jumpa ulat kan. Biasa kontraktor baru ni. Bila berlaku perubahan kontraktor, bila masak terutamanya sayur, macam sayur yang ada lubang-lubang tu kan, sayur kacang ke, sayur apa, kangkung ke, jumpa ulat. Jadi pelajar saya dah pesan, kalau penyelia asrama, warden saya dah pesan, kalau jumpa ambil gambar. Setiap kali jumpa ulat. Kadang-kadang seminggu 2-3 ekor, 2-3 kali jumpa ulat. Bila kita tanya dia makan, masa tu kontraktornya tak datang, tokeh besarnya kan, mengharapkan pengurus je. Dia katalah Tuan Haji, dia kata benda ni ulat ni kita pun kadang tak boleh buat apa. Kita dah cuci pun dia ada juga. Dia ingat kita baru. Saya kata kontraktor sebelum ni kenapa tak jumpa ulat? Kalau orang lama pun jumpa ulat je seminggu sekali, okey. Tapi sebenarnya kesalahan pada cara mencuci. Okey, bila saya tanya balik kontraktor lama, you macam mana saya tak pernah jumpa ulat pun. Dia kata cuci macam biasalah Tuan Haji, letaklah air garam ke apa. Jangan masa tu baru nak cuci, betul masuk dalam periuk, memang ada ulat. Sayur bukan sikit. Sekali kita masak untuk 800 orang, sayur berapa puluh kilo kan. Jadi memang ada risiko tu. Tapi kalau dicuci dengan baik, insyaAllah okey. Jadi kalau perkara ini kita urus, kita pantau, insyaAllah tak adalah keracunan. Satu lagi, kawasan-kawasan yang boleh mengundang keracunan makanan ni dalam peti ais. Lepas tu peti ais kena tengok. Kalau peti ais dia dah tak cukup sejuk pun tak boleh. Dia ada dia punya had-had dia kan. Saya pun tak ingat berapa kadar sejuk dia tu. Kalau kita tak tengok, dia akan jadi tak cukup lah. Jadi keracunan. Dan yang lain-lain dari segi kebersihan lah. Kalau kita tak bersihkan. Sebab itu kerja dia orang ni, dia orang makan ni, dia dapat bayaran yang sebenarnya lumayan tuan-tuan. Lumayan. Pertamanya asrama besar ni. Asrama besar ni tak perlu besar sangat pun. Kalau 200 dan ke atas pun dia dah untung banyak dah. Jadi kita kena pastikan value for money tu, nilai duit yang ada. Okey, ini antara saya nak sentuh untuk tugas-tugas penyelia asrama. Bagi pengetua yang ada pun boleh rujuk balik dalam surat siaran ini 2017 . Dan bolehlah kita lihat apa tugas apa sama ada penyelia kita melaksanakan tugas mengikut spek kerja. Dan yang kedepan ni ada tugas-tugas lain. Akhirnya kalau kita rumuh ke atas sampai ke bawah ni, tugas-tugas lain dia diarahkan oleh pihak pentadbir. Maknanya semua benda kena buat juga. Semua benda kena buat juga. Okey. Okey, seterusnya saya ambil kepada isu ni. Ni pun tak lama. Sikit saja, iaitu penangguhan pelaksanaan kontrak BMB ataupun BMA. Sama je. Ini tuan-tuan boleh rojok. Surat ni baru keluar gitu. Merujuk kepada surat perkhidmatan pemakluman yang dikeluarkan oleh BPHS. Bertarikh 1 Jun 2021. Jadi sebabkan tidak ada perkhidmatan, maka kontrak ni kita tangguhkan, tidak ada bayaran . Jadi kalau ada kontraktor-kontraktor minta bayaran, tuan-tuan kena maklumlah, tak ada perkhidmatan, tak adalah bayaran . Surat ni boleh rujuk. Okey, saya ingat ni saya tak payah urai lah. Next, agenda berikutnya Ajar. Terus kita pergi kepada kewangan . Yang ni pengetua dah baca tak ni? Baca lah . Dapatkan balik, siapa yang belum baca surat ni boleh baca. Okeylah. Okey, saya seterusnya saya serah kepada Siti Hajar
untuk penjelasan detail tentang laporan prestasi perbelanjaan mengurus asrama sehingga 31 Mei 2021. Dan saya minta nanti kalau ada isu, Puan Lilis pun boleh respon. Silakan Najar. Okay, terima kasih Tuan Haji Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati KPPK Puan Nur Huda, Puan Lilis, KPP Dr. Nora Syuha, wakil daripada Timbalan PPD dan juga Timbalan PPD atau wakil-wakilnya. Okay, pengetua-pengetua yang ada bersama dengan kita pada hari ini, KPT-KPT, pembantu tadbir kewangan dan juga tidak lupakan penyelia asrama. Okey, insyaAllah saya akan bentangkan. Okey, dalam paparan skrin ini adalah laporan prestasi perbelanjaan mengurus sehingga 31 Mei 2021. Okey, dia mungkin ada lagging sikit, lambat sikit. Okey, okey, so jadi kita akan lihat. Okey, rakan-rakan boleh melihat ini adalah saya kongsikan. Ini adalah laporan keseluruhan sehingga 31 Mei. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak pengurusan asrama termasuklah penolong pegawai PPD HEM di setiap PPD, penolong-penolong accountant di PPD yang banyak membantu dan juga seterusnya di pihak di peringkat sekolah, KPT dan juga penyelia asrama yang telah membantu kita untuk menguruskan perbelanjaan. Okey, kalau secara keseluruhan boleh dilihat paling bawah sekali itu 55.97%. Okey, so kalau dilihat peratus ini sebenarnya kita telah melebihi varian untuk bulan 5. Bulan 5 41.67%. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Okey, cuma kita nak tengok satu per satu. Okey, yang warna biru muda ni, ini adalah gaji. So gaji ni saya tak akan sentuh kecuali ada satu isu teknikal lah. Okey, and then OS 20,000 67.43%. Ini pun kita nampak cantik tapi ada beberapa isu kita akan bincangkan. And then yang terakhir 40,000, yang ini adalah melibatkan asrama Malaysia sahaja. Okey, walau bagaimanapun, walau kita lihat di sini persen kita dah cantik tapi untuk bulan 6 ini, pada 13 Jun yang lepas, kita telah menerima pelepasan baki daripada bahagian kewangan KPM bernilai 1.77 juta. Okey, di mana nilai itu terbesarnya adalah bahagian utility. Okey, kat sini 1.634, so kita dapat lagi separuh. Okey, so nanti kemungkinan bulan 6 punya kita akan lihat pergerakan yang agak berbeza, sama ada dia akan kenaikan sedikit sahaja sebab peruntukan kita dah turun. And then kita dapat juga peruntukan di asrama Malaysia 97,300. Di sini kita akan lihatlah. Dan untuk 97,300 kita telah buat penyaluran dan pagi tadi unit account maklumkan penyaluran telah selesai pada pagi tadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada unit account. Okey, so jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk gaji, so saya akan tunjukkan apakah isu-isu yang berlaku dalam pengurusan. Okey, sebenarnya pada Februari lepas dalam mesyuarat kita bersama dengan Timbalan PPD dan juga pengetua-pengetua, so kita dah ada buat teguran tentang isu-isu perbelanjaan. Jadi alhamdulillah sebenarnya daripada mesyuarat tersebut kita telah dapat respon yang sangat baik dan tindakan daripada sekolah sangat baik. Okey, contohlah isu pertama dan kedua itu lebih kepada teknikal di mana pihak PTJ tidak mengenakan charge di bawah aktiviti 030313 ataupun 030316. Sebenarnya pihak sekolah masih lagi mengenakan charge di bawah menengah. Okey, jadi sebenarnya kalau ikutkan bulan 2 sebenarnya banyak, mula 12 sekolah. Tapi selepas meeting tersebut alhamdulillah berkurangan jadi 9. Maksudnya dah banyak yang ambil tindakan dan sehingga bulan 6 ini alhamdulillah dah tinggal 2 sahaja. Dan kedua-dua ini, Tun Hussein On dan juga Datuk Syed Isa, kita telah maklumkan kepada pihak PPD, penolong accountant, dan saya rasa mereka membantu dan PPD HEM sendiri maklum. Okay, so saya semalam pun ada mengadu di telefon oleh PPD HEM tentang isu tersebut. Jadi saya berharap insyaAllah mudah-mudahan selepas ini sekolah boleh ambil tindakan dan jika ada persoalan boleh bertanya dengan unit account ataupun unit kewangan bahagian gaji lah. Okay, sebab bila mereka bertanya sebenarnya saya ada panjangkanlah kepada unit account juga dan kita pun sebenarnya ada dalam grup PTJ tu. Dalam PTJ tu boleh bertanya sebab ada kita ada personal daripada kewangan yang mahir berkenaan gaji tersebut dan juga daripada accountant kita sendiri juga ada. Jadi saya hanya minta perlu respon Tun Sinon dengan Syed Isa.
Tok Zain on. Siapa wakil? KPT ada? Saya PT. Assalamualaikum tuan. Dalam. Ya. Yeah. Dan ni boleh berlaku salah cas ni? Untuk salah cas ni, saya dah dapat info daripada PPD dan pegawai di JPN. So pihak kami sedang proses sebab saya baru discharge daripada hospital kerana jangkitan COVID. Oh. So baru naik dah, baru naik office on off. So tak, saya sedang ni, pada ni tahun lepas dah berlaku. Tahun lepas apa urus? Saya juga. Tahun lepas pun dah berlaku. Masa tu dah belum kena COVID kan? Ya. Yeah. Tahun lepas okey okey tuan. Saya ambil maklum benda ni. Saya akan proses, saya sedang proses ni. So lepas ni tak berlaku salah charge lagi kan? Ya. Yeah. Bila awak salah charge, dia isunya duit kita tak habis. Ya, tak apa. Memanglah. Kita kata sama juga bayarnya. Itu juga bayarnya duit kerajaan kan. Tapi nanti faham, bila tak? Mesyuarat pengurusan keuangan. Uh-huh. Bila duit tu duit bawah saya, pengurusan saya, dia anggap saya tak dapat belanja dengan baik lah. Baik tuan. Kau dah boleh selesaikan? Boleh, saya sedang buat ni. Saya sedang buat. Okey eh. Jangan salah lagi. Ni ada dua orang dengan Saisa eh. Saisa bertempat. Siapa wakil? KPT ada? Mana KPT Saisa? Tak ada. Boleh. Tuan Ali ke Tuan Ali? Ha? Tuan Ali ada wakil. Tuan Ali penyelia asrama ada wakil ke Tuan Ali? Ali ada. Ada wakil tak daripada Saisa? Bisa siapa yang wakil Saisa ni? Okay, timbalan PPD Azman. Ambil maklum Azman eh. Azman ada tak? Pengen ada saya sampaikan tadi. Azman ni mana Saisa ni hilang ni. Dia ada isu kat sini ni. Dia tanda besok nanti akan datang punya laporan, nanti tinggal Saisa je satu. So Sen On tadi dah respon, dia sedang ambil tindakan. Dia jangan sampai nanti Saisa pula tinggal yang tak selesai-selesai ni. Okay, saya minta untuk laporan akan datang, tak ada isu eh. Azman eh, sila ambil bantuan. Halo. Kira ni, saya follow up ni kan. Okay, teruskan Jar. Okey. Bagi isu ketiga, tiga dan keempat ni sebenarnya PTJ untuk isu ketiga OS 26. 26 ni sebenarnya adalah bahan mentah untuk penyelenggaraan. Dengar ke tuan? Okey. Boleh saya teruskan? Acara gangguan ni. Okey. Untuk ketiga ni, ini adalah OS26 iaitu untuk bahan mentah penyelenggaraan. OS26 ni kita turunkan kepada PTJ-PTJ yang menghantar kertas kerja dan telah membuat permohonan. Okey, di peringkat contoh, di peringkat PPD MUA, sebelum ni Tuan Hazni ada kumpulkan keperluan daripada setiap sekolah dan saya dimaklumkan oleh penolong accountant tersebut. Sekarang ni dalam proses untuk pembekalan bahan lah. Okey. And then untuk yang PTJ-PTJ yang masih belum belanjakan, so kita lihat SMK Mersing, SMK KP Sultan Abu Bakar, SMK Bandar Maharani, Datuk Muhammad Yunus Sulaiman, Maktab Sultan Abu Bakar dan Tasik Utara. Walau bagaimanapun saya nak ucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah yang telah membelanjakan sepenuhnya, iaitu sekolah Sultan Alauddin Rayyan Shah, tahniah 100%, Datuk Pengobarat 100% dan juga SMKP Temenggung Ibrahim. Jadi Temenggung Ibrahim dan Datuk Penggawa Barat ni kita turunkan rentetan daripada kes Satu Barat yang ribut tahun lepas dan juga Temenggung Ibrahim banjir tu. Jadi alhamdulillah mereka telah menggunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan untuk penyelenggaraan. Jadi kita mohon kepada 1, 2, 3, 4, 6 sekolah ini untuk menyegerakan sebab saya yakin mereka telah menyediakan kertas kerja, bermakna telah ada perancangan. Cuma kita harap semoga perancangan tu dapat diuruskan dengan segeralah. Ini ada respon Mersing. SMK Mersing, apa isu hari tu? Bumbung kan? Mana wakil Mersing? SMK Mersing? Tuan, dalam proses tuan, saya dah maklum dengan penyelidik sama hari ini dalam proses tuan, insyaAllah. Okay, Mersing jawab. Okay. Proses perbelanjaan dalam proses untuk membuat baiki lampu dan kipas dom-dom asrama dan asrama.
Tak banyak kan berapa ringgit duitnya? Tak ingat berapa banyak yang kita bagi? Ingat tak Merseng? Berapa ringgit duit dia? RM5,000 tuan. RM5,000. Belum jalan satu pun kan? Satu sen tak belanja kan? Tapi kami dah adil dengan pembekal. InsyaAllah sebab pembekal tak boleh masuk waktu lockdown ni. Jadi lepas ni kami dah, lepas ni lah kita dah proses. Ya, jangan nanti sekolah buka, kita punya lampu gelap lagi. Kipas tak hidup lagi. Jadi yang ini, yang akan pasang nanti siapa? Kita dah lantik pembekal macam pembekal ada yang EP lah dengan asrama. Okey, Sultan Bakar ni. Matap pula. SMK Perempuan Sultan Bakar Muar. Siapa wakil? Ni pun masih 0% lagi. Dah belanja belum? Setakat mana status ni? Mana wakil Muar? Silakan. SAB. Assalamualaikum. Siapa ni? Saya daripada SMK Sultan Abu Bakar. Ni untuk buat apa? Okey, tak ada buat apa. Okey, dalam proses tuan insyaAllah. Sebab tak saya pun ada. KPT baru masuk. Saya tak pun baru ni lah. Baru maklum lah perkara ni. Oh, baru maklum? Tak, dalam proses pembagian. Untuk buat apa tu? InsyaAllah dalam proses. Untuk buat apa? Untuk buat apa? Kerja-kerja apa? S26 bawa S26 27. Yalah, untuk buat kerja apa? Berkalan pejabat ni. Betul ke? Awak kata dalam proses mesti awak dah tahu. Awak kata dalam proses mesti awak dah tahu prosesnya. Ya, yeah, hello. Hello, Nuraini. Dia kata dalam proses. Hello. Dengar, saya dengar. Saya tanya awak, dalam proses tu sedang buat apa? Maknanya kerja tu kerja buat apa? Pembekalan apa? Assalamualaikum Encik Omar. Ya. Saya penyelidik asrama Sultan Abu Bakar Muar. Awak dah jawab, awak yang urus. Apa tengah buat apa, pembekalan apa tu? Untuk mengecat bangunan asrama. Mengecat bangunan asrama. Becatnya dah beli belum? Dah dalam proses sebab sebabnya kita ada pertukaran PK1 jadinya untuk menyusahkan dekat EP tu tak belum diuruskan. Okey. So bila agak-agak boleh urus? InsyaAllah bulan 7 ni Encik Umar. Okey, pastikanlah jangan nanti mesyuarat akan datang keluar lagi. Anda Marani, siapa wakil? Anda Marani. Madam Assalamualaikum. Salam. Siapa ni? Ya, saya Nordin. Penyelidik asrama. Ni kerja-kerja buat asrama. Apa, Madam Marani? Kerja-kerja menggantikan pintu-pintu bilik air. So, pintu-pintu bilik air. Setakat ni? Setakat ni dalam progres. Dalam progres tu dah sampai mana? Ya. Dalam progres tu dah sampai mana? Dah panggil kontraktor tapi tunggu kontraktor datang. Tunggu kontraktor datang untuk perbaiki lah. LO semua dah keluar belum? Ya. LO semua dah keluar. LO semua dah keluar sayang. Betul. Ya. Betul. Okey. Yalah, buat masa ini saya ingat kontraktor pun boleh masuk kan? Ya, betul lah. Jadi yang penting dah sedia lah. Lepas COVID lah. Banyak mana duit awak dapat tu? Rasa RM5,000 lah. Rasanya RM5,000? RM5,000. Dia tak boleh rasa-rasa. Duit ni sebenarnya sekolah yang minta tau. Kita bagi sebab sekolah minta. Di sekolah minta-minta kita tak bagi. Okey, Sulaiman, Yunus Sulaiman, apa perkembangan? Assalamualaikum. Siapa ni cakap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Azizah, silakan. Saya
dan menukar tombol dan pintu yang rosaklah. Sebelum ni sebagainya saya dah guna duit lebihan makanan. Okay. Jadi bila saya buat permohonan terbaru ni, saya dapat pula RM3,500. So lepas ni saya akan teruskan kerja-kerja yang saya mohon di jabatan tu. Dalam proses dah. Dah panggil kontraktor, buat sekarang PKP pula. InsyaAllah bulan Julai ni saya akan usahakan. Okey, okey. Bagan eh, Benja. Okey, seterusnya Mak Tat Stok Bakar. Ya. Yeah. Stok Bakar bagi apa ni? Assalamualaikum. Siapa isi? Saya KPT. Okey, KPT. Ini dah sampai peringkat mana perbelanjaan dia ni? Duit ni saya sekolah dah panggil pembekal dah untuk bagi pas lampu dekat bilik belakang yang banyak rosak. Okey. Berapa ribu dapat ni? RM2,000 je tuan. RM2,000 je? Ha? RM2,000 tu kata habis. Sekejap je habis ni. Akan dia segerakan ni tuan. Akan segerakan eh? Ya. Okey. Yang terakhir Tasik. Tasik tuan. Tasik. Assalamualaikum tuan. Salam, siapa ni? Saya nama Maslina Muhammad. Saya tuan ni. Dia ke KPT? KPT. Okey tuan, macam ni, saya dah berurusan dengan pembekal. Saya pun dah masuk permohonan melalui EP. Jadi ID pembekal telah diblok selama sebulan lah, sebab saya dah mohon daripada hujung bulan 4. ID pembekal dah kena blok. Saya dah masuk untuk dua item lah. Satu untuk penyelenggaraan dengan pembelian alat tulis. Apa isu dia kena blok? Sebabnya pembekal cuba masuk ID dia salah password ke macam mana, terus kena blok. Jadi proses proses dengan MOF agak ambil masa yang lama lah untuk release balik dia punya ID tu. Kalau tukar kontraktor lain tak boleh? Sebab kita pun senang berurusan dengan kontraktor tu kan. Jadi saya cuba dalam awal bulan 7 ni kita settlekan lah untuk kalau tak settle. Oh tak saya tahu, tukar kontrak lain. Ramai orang nak cari kerja sekarang ni. Sebab kita pun tak banyak ambil mohon permohonan RM2,500 je. Untuk tukar alat elektrik. Itulah kipas, lampu je. Okey, terima kasih. Teruskan. Okey, fine. Tuan. Okey, ajar. Teruskan, Jar. Okey, terima kasih semua tak respon. Okey, so seterusnya untuk OS27 iaitu bekalan alat pejabat. Jadi yang saya paparkan tu yang masih belum buat perbelanjaan, dan tahniah saya ucapkan kepada SMK Tun Habab, Datuk Seri Ahmadi Raja, SMK Mak Mua, Sultan Alawuddin Rayyad Shah, Datuk Bangun Barat, SMK Perempuan Temugu Ibrahim dan juga SMK Segamat. Okey, ini adalah yang telah belanjakan, cuma SMK Segamat masih lagi berbaki 33%. Okey, yang lain-lain ni masih lagi belum ada sebarang perbelanjaan. Cuma yang macam kita maklumlah tahun lepas bagi PTJ-PTJ yang tak buat perbelanjaan, kita tidak turunkan untuk tahun ini. Dan sebenarnya saya kita dah buat open request untuk sekolah-sekolah yang untuk ada keperluan bekal alat pejabat, sebab di peringkat JPN kami telah mengusahakan untuk buat sebuah harga tapi masih lagi ada lebihan. Jadi kita dah open request, tapi yang request tu juga ada sekolah-sekolah yang masih belum membelanjakan. Jadi yang request tersebut kita sekat, kita minta dia gunakan duit yang kita telah turunkan. PTJ-PTJ yang kita tayangkan di sinilah, ada berapa sekolah di sini? 18 sekolah di sini. Ya tuan. Okay. Apa status sewaan? Ya. Kami teruskan. Sekejap. Sorry, ada apa nama
BPHS. BPHS, pegawai BPHS timbalan telefon. Okey, saya ingat terus lah Jar. Tak ada masalah, teruskan. Okey, saya rasa tu saja tuan. Cuma saya nak buat soft reminder lah, peringatan untuk sekali lagi saya peringatkan untuk sekolah-sekolah yang nak hendak menggunakan wang lebihan makanan asrama dan tidak dideklar dalam pada 20 Jun lepas kita ada minta mereka hantar. Jadi mana-mana sekolah yang tak declare dalam form tersebut, kita harap sangat jangan lakukan perbelanjaan sewenangnya. Kita minta maklumkan kepada pihak kami di JPN and then kita akan lihat semula sebab kita memang perlu standby peruntukan tu untuk di cover sekurang-kurangnya awal tahun untuk tahun hadapan. Itu apa yang KPM pun minta kita sampaikan lah. Kita ada berhubung dengan KPM dan mereka minta kita sampaikan perkara tersebut. Tuan. Okey, terima kasih. Terima kasih Ajar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengetua yang ada, kepada KPT, PKM. Buat masa ni kita punya perbelanjaan dah mencapai varian lah. Malah dah melebihi. Cuma kita bimbang sebab selepas ini tak tahu bila sama buka dan sebagainya kan. Dan satu lagi kita nanti tak terbelanja pula. Satu lagi mana-mana duit yang memang dah sepatutnya dah boleh belanja tu, macam beberapa sekolah yang saya sebut tadi kan, saya minta dibelanjakan segera. Dan saya minta maaf ada beberapa sekolah yang tahun ni saya tak bagi pun dia duit. Sebab tahun lepas kita bagi dia duit, dia tak belanja. Dia bagi RM2,000 pun tak belanja, bagi RM1,000 pun tak belanja. Duit apa, duit pejabat ke macam tu kan. Jadi saya cakap ajar jangan bagi tahun ni. Jadi tuan-tuan pun tak payah belanja lah, dah tak ada duit kan. Ni tahun depan kita bagilah. Harap-harap tuan-tuan insaf lah kan. Duit kerajaan ni memang kecekapan kita bergantung kepada kita belanja tak belanja. Bukan kerana kita jimat. Oh kita jimat. Nanti susah saya nak jawab. Okey, saya buka kepada tuan-tuan dan perempuan untuk hal-hal lain ini. Kalau ada apa-apa persoalan khusus yang berkaitan dengan kewangan dulu. Lepas tu baru yang lain-lain. Kita ada masa sekarang pukul apa ni? Waktu pejabat tuan-tuan sampai pukul apa? Pukul 5 ke pukul apa? Tak apalah, kita boleh sampai pukul 5. Kita ada masa lebih kurang 20 minit ke 10 minit. Mana-mana nak tanyakan isu-isu pegawai kita KPP peroleh KPP apa nama infra pun ada, KPPK pengurusan pun ada. Dia boleh tolong jawab. Kalau berkaitan dengan infra boleh jawab, berkaitan dengan kewangan, Puan Lili ataupun wakil kewangan boleh jawab. Okey, silakan. Silakan. Assalamualaikum tuan. Tuan Haji. Okey, kita bagi pada Haji Azhar dulu. Okey, terima kasih tuan. Ya, saya Ustaz Azhar Abdul Min, Pengetua SMK Imam Yassin Muak. Pertama saya nak ucapkan banyak terima kasih tuan. Ya, sebab menyelesaikan masalah bayaran untuk pengusaha dewan makan. Di mana alhamdulillah kami dapat buat pembayaran. Saya dimaklumkan oleh pihak jabatan, oleh Puan Siti Hajar dan rakan-rakan di jabatan. Jabatan telah mengusahakan dengan memohon ihsan kepada rakan-rakan sekolah bahasa yang lain yang ada lebihan untuk bantu kami. Jadi dengan itu kami bersyukur dapat bayar dan Cik Taib pengusaha yang makan pun dah senyum lah ni. Dah boleh bayar utang-utang dia. Tuan, yang pertama lah tuan, terima kasih banyak. Dan hari ini saya lihat ada penyata kewangan sekolah untuk accounts asrama. Kami ada satu, ada tercatat di dalam penyata kewangan sekolah tu sebanyak RM197,053. Ini mungkin termasuk untuk BMA yang akan datang lah tuan. Tapi takkan ini saya dimaklumkan caretaker dewan makan telah diganti dengan yang tetap. Tapi mereka belum jumpa pihak sekolah lagi dan saya tak kenal siapa lagi lah. Itu yang pertama tuan. Yang kedua kalau boleh lanjut saya bertanya ni tuan. Untuk BCG asrama memang belum dapat tuan untuk SMK Haji Yassin ni. Itu tuan yang saya okay. Terima kasih. PCG Asrama ni kena tanya akaun ni. Siapa wakil? Lilis, siapa wakil Lilis? Accountant pun boleh jawab. Lilis pun boleh jawab. Tapi accountant lah apa cerita Lilis? Accountant dapat maklumat tak PCG Asrama, PCG Mak Yassin, Asrama Mak Yassin? Asrama Mak Yassin tu kita dah forward tapi belum ada apa-apa keputusan lagi tu Tuan Musin. Oh, tapi kita akan buat follow up lagi. Okey, kita dah bawa je Azhar. Sebab PCG tu, dia sekali yang asumnya sekali dengan semua bantuan-bantuan berkaitan untuk sekolah menengah tu. Okey, itu untuk respon. Ustaz Azhar.
Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada Encik Mazan. Masih diajar semua. Okey, isu Mak Yasin ni dulu kita pun tak tahulah ada ada loose di mana-mana kan. Sebab dia tak ada bidding. Kita pun bila kita tanya BPHS, BPHS pun kata dia tak tahu ada sekolah buka kan. Jadi kita nak salah sana salah sini. Dia tak ada sinkronis antara BPI dengan BPHS masa tu. Akhirnya tidak ada bidding. Nasib baiklah adalah duit-duit lebih daripada asrama-asrama lain yang kita terpaksa tarik dulu untuk bagi makan pelajar-pelajar Mak Yasin. Okey, alhamdulillah. Nanti isu PCG tu insyaAllah kita akan kewangan akan selesaikan Ustazah. Okey, seterusnya yang lain. Assalamualaikum Tuan. Dari mana? Ya, Muhammad Syukur Abdul Osman daripada Sekolah Menengah Mahat Muar Tuan. Okey, silakan Syukur. Okey Tuan, untuk makluman Tuan, berkaitan dengan duit US$27 tu yang pembayaran melalui PTJ, e-perolehan, yang saya ini maklumkan lah, saya ini banyakkan wakil daripada KPT lah, bertugas di sekolah PTJ. Untuk makluman Tuan, KPT-KPT yang boleh lantik, contohnya macam tahun lepas, ramailah KPT-KPT yang dilantik menggantikan KPT yang lama telah bersara. Jadi mereka-mereka ni Tuan, tidak pernah didedah dengan kursus e-perolehan Tuan. Oh iya ke? Dan juga masih ya, minta maklumlah benda tu. Okey. Okey, contoh macam sekolah Panamaran ni Muar, sekolah Sultan Abu Bakar Muar, itu merupakan PT-PT yang baru dan saya rasa dia memang tak pernah mengikuti kursus e-perolehan Tuan. Okay. Jadi macam mana kalau dia nak belanjakan duit tu walaupun turun RM1 pun rasa saya dia tak boleh belanja. Okey, terima kasih Kor. Okey, saya gini je. Kita mudahkan channel PPD. Wakil-wakil PPD ada. Kewangan PPD. Saya minta kita ni bottom up kan. Tak payah semua negeri nak buat. Saya ingat di peringkat PPD pun boleh buat. Betul gitu Lilis? Ya, Tuan Mursi. Actually, khusus e-perolehan Tuan Mursi dan juga Tuan di sekolah. Actually, yang tu di bawah apa sebelum ni pun UDA memang ada mengadakan beberapa siri khusus e-perolehan. Dan kebanyakan peserta-peserta juga ada terdiri daripada pegawai DBPD dan sebagainya dan kita percaya. Tapi masa UDA ada lagi dalam ni juga kot. Tapi dah lalang Tuan Mursi tanya list, dia rasa insyaAllah tak ada masalah kalau sekolah pun boleh dapatkan kerjasama dari bantuan daripada pegawai di PPD untuk membantu tu Tuan Mursi. Okay, ginilah. Kita akan ambil note juga ni. Saya akan bawa dalam mesyuarat nanti akan datang dengan mesyuarat MPT. Cuma di peringkat daerah, saya minta PPD-PPD bantulah. Timbalan-timbalan PPD ada dekat sini. Kenal pasti mana KPT-KPT kita yang memang tak pernah mengurus e-perolehan ni. At least bagilah dia short course ke, dia pergi ke PPD ke, ikut gila-gila lah. Kan? Ataupun secara online ni dia kalau tak hands-on ni dia susah sikit sebenarnya. Kalau boleh diaturkan supaya dia dapat ilmu tu. Kalau tidak nanti itu yang salah. Lajulah apalah kan. Okey, walaupun peringkat jabatan pun kita akan bincang nanti mana lebih sesuai sama ada daerah saja yang anjurkan ataupun kita akan buat nanti. Okey, lagi kan? Ada soalan lain? Silakan. Timbalan-timbalan PPD ada nak tanya? Tuan, kalau tak ada kita boleh beri ruang Tuan pada Puan Nurul Huda. Puan Nurul Huda nak sampaikan sesuatu ya. Okey, Huda silakan Huda. Selamat petang. Okay, ini pertama kali lah kot saya berjumpa dengan perempuan. Untuk pertama, saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Huda, Binti Abdul Manaf. Saya KPPK di SIP, Sektor Infra dan juga Perolehan Jabatan. Okay, untuk makluman pasal khusus e-perolehan tu macam Tuan Haji Omar bagi tahu tadi, kita akan discuss di peringkat jabatan macam mana pelaksanaan tu kita boleh rancang lah. Kemudian okay. Ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan lah. Mungkin kita boleh anggap sebagai peringatan ataupun tindakan yang boleh diambil lah bersama-sama daripada peringkat penyelidik asrama, sekolah hinggalah PPD hinggalah peringkat jabatan.
Okey, yang pertamanya berkenaan dengan skop kontrak. Ingin saya ingatkan berkenaan dengan skop kontrak tu, mohonlah daripada peringkat tuan puan hinggalah orang kata apa, kontrak tu dipatuhi dan dia sentiasa dipantau, dikawal selia. Mungkin tuan-puan boleh tengok senarai semak dalam jadual kontrak untuk dijadikan asas lah untuk buat pemantauan. Selain daripada itu, borang-borang audit yang ada pada tuan-puan tu pun boleh digunakan sebagai checklist untuk tuan-puan buat pemantauan. It's either nak buat pemantauan tu secara harian, mingguan ataupun bulanan lah. Tapi pada saya, pemantauan tu memang patutnya dibuat kerana dia ada kaitan dengan prestasi pembekal, yang mana asrama sekolah perlu isi setiap bulan untuk disampaikan kepada pihak PPD kan. Jadi kalau tuan-puan segera isi dan bagi peratusan yang betul, yang telus, dia akan memudahkan banyak pihak daripada peringkat PPD hinggalah ke jabatan. Dan di peringkat jabatan dan PPD, kita memang ada mesyuarat prestasi kontraktor-kontraktor ni. Jadinya kalau tuan-puan bagi prestasi yang telus, dia akan memudahkan peringkat kami untuk buat keputusan lah. Dan apa tindakan yang kita boleh buat. Yes, pemantauan tu memang ada yang kita akan plan turun. Cuma sebab COVID ni dia akan ada masalah sikit nak turun. Mungkin nanti kalau dah makin reda, kita akan plan balik dengan HEM untuk kita turun ke macam mana kan. Orang kata apa, daripada tak ada tu, sikit-sikit tu akan ada jugalah pemantauan ni. Seterusnya berkenaan dengan selenggara asrama. Dari semasa ke semasa, kita dapat juga feedback berkenaan dengan asrama-asrama yang perlu diselenggara. Saya difahamkan ada duit asrama yang digunakan sebelum ni, apa, lebihan makanan asrama yang digunakan untuk selenggara selenggara kecil-kecilan. Tapi bila melibatkan kos yang besar, yang memerlukan penyelenggaraan yang besar, saya minta bantuan daripada pihak sekolah untuk memaklumkan kepada PPD sebarang kerosakan yang berlaku di asrama tuan-puan. Kita akan angkatlah di pihak PPD, pembangunan akan angkat sebarang apa-apa masalah selenggara yang perlu untuk dilaksanakan di peringkat asrama tu. Kita akan kumpul dan kita akan bawa ke jabatan. Tapi bagi mana-mana kes selenggara yang kecemasan, pipe pecah, tangki, orang kata kritikal dan kecemasan tu, tuan-tuan boleh maklum pada jabatan direct. Boleh juga melalui Puan Siti Hajar, boleh melalui Encik Mak Zain. Boleh lebih mudah kan, tuan-puan biasanya berurusan dengan pegawai-pegawai ni bila ada urusan orang kata apa, berkenaan dengan asrama kan, tak ada masalah. All this while Cik Puan Siti Hajar pun dan Cik Mazal pun dia sampaikan maklumat tu pada kami di SIP. Jadinya kalau mana-mana yang tempat tuan-puan sekolah tu ada berlaku kecemasan yang perlukan selenggara dalam kos yang besar, bagi tahu kami. Ada duit kita turun cepat-cepat. Kalau kata tak ada duit, kita mohon, kita kena perlu mohon daripada bahagian pengurusan aset di KPM, kita akan mohon. Mana-mana lebihan duit yang kita ada, kita akan deploy lah. Okay. Seterusnya untuk makluman juga, bermula 1 hari bulan 6 2021, ada 20 syarikat yang dapat tender baru lah. So, sementara sekarang ni, apa yang SIP tengah buat, kita tengah draftkan kontrak 20 syarikat yang baru dapat tender ni . Okey, seterusnya kita ada juga 44 syarikat, yang mana 44 syarikat ni patutnya tamat pada tahun 1 hari bulan 6 tahun 2022, yang perlukan draft lanjutan bagi kontrak tu. Nanti mungkin Puan Rahayu dari semasa ke semasa akan berhubung dengan pihak PPD, dengan pihak sekolah. Kita orang kata apa, nak memastikan kontrak yang 44 syarikat ni tadi ni ditandatangan untuk lanjutan kontrak ni. Apa yang kita minta bantuan ni, nanti kita nak minta bantuan dari pihak sekolah untuk semak sebelum tanda tangan tu, semak dengan kontrak asal, dengan kontrak lanjutan tadi tu, semak dulu baru tanda tangan. Okay? Itulah tuan, antara empat perkara yang saya nak sebut lah, orang kata apa, perkongsian saya pada petang ni. Terima kasih Rustia. Okey, terima kasih kepada Huda, Nurul Huda. Nurul Huda KPPK, nak kata baru tak baru juga kot. Berapa bulan dah Huda? Dah setengah tahun kan? Bulan 10 tahun pas. Oh, dah lebih setengah tahun. Cuma kemungkinan lah kali pertama kita bermusyawarat, invite dia. Jadi apa-apa maklumat berkaitan penyelenggaraan dan sebagainya seperti yang disebut oleh Puan Nurul Huda tadi.
kita ada channel. Channel kita semulanya tuan-tuan melalui di PPD lah, supaya PPD dapat longgokkan kalau benda yang tak kritikal. Tapi kalau betul-betul kritikal sangat, sebenarnya cabut bumbung kan, kena maklum benda kita. Kita boleh advise macam mana, sama ada kita minta kalau macam penyelak duit lebih makan ada, mungkin kita boleh advisekan begitu. Kalau tak banyak, guna aja dulu kan. Okey, seterusnya. Tuan, mungkin Puan Huda boleh respon sikit. Kalau ikut mesyuarat kita tempoh hari, SIP memang nak berjemputlah kalau ada rakan-rakan pegawai di PPD untuk join kita untuk pemantauan BMA-nya. Jadi mungkin Puan Huda boleh sampaikan untuk mereka yang suka rela lah. Okey, untuk pemantauan BMA, kita memang plan nak turun pun. Kalau kata Cik Mazan nak minta bantuan daripada rakan-rakan di PPD, mungkin orang kata apa, nak jadikan satu tim. Bila kita turun ke daerah ataupun kita turun ke sekolah melibatkan mana-mana daerah, memang kita akan minta bantuan daripada rakan-rakan PPD lah. Pegawai HAM di PPD untuk sama-sama dengan kita turun ke sekolah yang kita senaraikan tu. Kita tengok sama-sama lah audit, orang kata apa, checklist tu kita check sama-sama. So, dalam pada kita semak, tuan-puan juga dapat pengalaman macam mana semakan tu dibuat, dan audit pun, contohnya daripada audit kementerian yang audit kewangan dan sebagainya, dia pun tak lari daripada senarai semak yang sedia ada. Jadi sebab tu saya cakap, kalau boleh di peringkat sekolah, di peringkat PPD, kalau tuan-puan turun ke sekolah untuk bagi khidmat nasihat dalam apa-apa perkara, sambil-sambil tu bolehlah bawa orang kata apa, checklist tu, dan boleh semaklah sikit apa-apa perkara yang berkenaan dengan asrama tu tadi. Satu lagi antara yang perkara yang SIP perlu buat kalau ikut dalam surat yang Tuan Haji Omar share awal-awal tadi tu, adalah program inisiatif kontraktor yang mana nama dia ProCamp. Kita dah dapat garis panduan tu daripada pihak BPSH. Cuma ada cadangan lah dari peringkat-peringkat saya untuk BPSH ni bagi sikit alimat lah berkenaan dengan program tu kepada kami di SIP. Bukan saja di Johor, maknanya melibatkan satu negara. Kerana kita tak tahu apa status program ni di peringkat kementerian dan macam mana pelaksanaan program ni. Supaya bila kita turun, selain daripada kita turun untuk pemantauan kontrak, kita boleh juga menasihati kontraktor-kontraktor ni mungkin boleh join program tu. Sebab saya nampak dari garis panduan program tu dia bagus. Dia ada orang kata apa, cross check dengan KKM kan. KKM akan bantu untuk bagi nasihat dari segi faktor-faktor dan ataupun aspek-aspek kesihatan kepada kontraktor di asrama. So untuk kita nak jalankan, nak melaksanakan pemantauan kontrak dan audit tu nanti, memang jabatan kita ada tim kita juga. Bila kita turun ke daerah, kita akan minta tu bantuan pegawai-pegawai di daerah lah. Kami dah turun sebelum ni untuk kontrak kawalan keselamatan dan pembersihan. Kalau adalah yang terlibat di sekolah-sekolah tuan-puan yang ada asrama tu, kita memang ada turun sebelum COVID naik tinggi hari tu. Ada selang masa tu kan. Tapi untuk asrama kita belum turun lagi. InsyaAllah kita cuba nanti. Tuan? Okay, terima kasih Huda. InsyaAllah lah. Kita pun nak perkembangkan ilmu pengauditan ni. Biar nanti PDPD je boleh tolong audit kan. Okay, ada lagi? Okay tuan. Assalamualaikum tuan. Daripada mana? Syukur lagi? Syukur lagi tuan. Silakan. Okay, nak bagi tahu sikit lah. Pada 22 bulan ni tu, 26, pukul 2 pagi, sekolah Mahat tu dah kena ribut tu tuan. Ribut? Tuan tahu kawasan tu kan. Jadi, bumbung asrama tu ada yang dah tercabut dan bumbung sekolah pun ada yang tercabut jugalah. Lebih kurang dalam 5-6 keping adek macam tu lah. Jadi, dalam hari yang sama juga pada 22 bulan tu, saya dapat surat kepada bahagian infra lah, PPD. Dan juga salinan kepada SPI. Cuma saya nak tahu lah tuan, tadi saya dah rujuk dengan bahagian infra PPD MUA dan dia pun dah hantar surat. Saya tak pasti dia hantar ke mana, dia bagi saya salinan lah. Mungkin dia hantar kepada JPN unit pembangunan kot. Dan tadi okey, dia jawab tuan. Sudah jawab. Kita dah turunkan, kami hantar kekuangan lah hari ni kita turunkan warrant kepada PPD MUA untuk sekolah Mahat MUA.
nanti besok ke tuan boleh refer balik dengan PPD muan dah dapat ke belum duitnya? Okey, terima kasih tuan sangat-sangat. Terima kasih, terima kasih. Okey. Ah, nanti tuan cuba call dengan PPD ya, dah dapat ke belum duit tu. Tapi kita dah plan untuk turunkan, ada certain amount kita dah turunkan. PPD muan ada kat sini, boleh respon. Okey. PPD muan ada sini, boleh respon. Dah turun duit belum? Mungkin belum dapat lagi tuan, mungkin belum dapat lagi. Okay. Besok saya rasa besok. Okey. Nampaknya. Terima kasih sangat-sangat. Okey, terima kasih. Lain? Ada lagi? KPT-KPT yang ada masalah, mungkin tak mahir, ada nak maklum apa-apa. Penggunaan sistem. Tak ada. Kalau tak ada, yang terakhirlah saya. Ini pertimbangan PPD ada kebetulan. Kita ada isu KPT pun ramai kat sini kan. Ada isu tak setakat ni kantin-kantin pelepasan bayaran sewa kantin tu. Ada tak isu dekat sekolah-sekolah setakat ni? Pasal dalam surat KPM tu dimaklumkan sampai 30 Jun saja last hari ni. Bermakna besok bulan Julai dah kena bayar. Tak ada isu kan sekarang ni? Ini bukan. Salam. Haji Mus. Saya dah berhubung juga dengan pihak JN lah. Dan dengan yang uruskan kantin tu. Secara kasarnya, sekarang ni kita persekolah punya kutipan tidak boleh dibuat sehingga bulan 7 lah tuan, saya dimaklumkan begitu. Maka di dalam bulan 7 ni insyaAllah ada keluarlah surat hitam putih berkenaan dengan kutipan bayaran sewa, dan kemudiannya saya juga dimaklumkan tahun ni tak perlu buka tender. Habis ke tak habis ataupun dah 2+1 ke jangan buka tender baru. Setakat ini saya dimaklumkan begitulah tuan, dan saya pun telah maklumkan kepada sekolah-sekolah. Sebab apa? Ada yang dah 2 tahun dan ada yang dah 2+1. Jadi mereka bertanya nak buka ke tidak. Jadi saya dimaklumkan tak perlu buka tender baru. Kemungkinan ada arahan agaknya lah. Saya pun tak pastilah. Kemungkinan ada arahan untuk sambung kot. Sebab mereka ni tak dapat. Dah lama sebenarnya tak dapat berniaga tuan. Kita ada maklumkan gitulah. Cuma kalau ada makluman baru, mohon beritahulah kepada PPD cepat-cepat. InsyaAllah kita akan bantu pihak sekolah nanti tuan. Sekian, terima kasih. Okey. Sebab saya tadi dapat telefon daripada BPHS tadi, yang saya keluar sekejap tadi. Jadi dia minta isu-isu ni lah. Sebab isu ni kebetulan memang kita yang bawa. So dia minta saya angkatkan kepada sebab timbalan yang mengganti pada Dayang sekarang dia baru. Dia tak mungkin banyak benda dia tak mahir lagi. Jadi dia minta saya angkat lah supaya dia boleh gerakkan orang bawah dia. Okey, tak apa, nanti saya akan bincang pegawai. Maknanya setakat ni kalau tak ada isu lagi okey lah. Okey, ada lagi? Kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang ada, timbalan KPPK yang ada, dua sektor yang kita jemput dapat bersama, kepada timbalan-timbalan PPD yang semuanya ada. Saya harap dapat terus membantu sekolah, terus membantu sekolah dalam operasi asrama kita. Saya sangat concern lah asrama ni kan. Asrama ni yang terkini ni kita minta laporan prestasi SPM pelajar asrama kita. Jadi saya minta bantuan penyelia asrama, PKM kalau ada kat sini. Nanti kalau pegawai, ingat pegawai kita dah gerakkan pun. Mak Zan dah gerakkan dah? Maklumat tuan, ni. Alhamdulillah tuan. Dah semua dah dapat juga bantuan dari PPD Batu Pahat juga. Okey, dah gerakkan. Kita dah minta tuan-tuan respon sebab kita nak tengok prestasi pelajar asrama kita. Kalau sekolah SMK memang semua dua asrama lah. Dia kata 5 SPM tahun lepas. Tapi kalau yang sekolah harian ni, mungkin 10 orang saja, mungkin 15 orang saja. Tapi kita nak tengok prestasi pelajar asrama kita ni nak dibandingkan dengan pelajar yang tertinggal di asrama.
Jadi kalau kita dapat tengok dia punya prestasi, maka bolehlah kita fikirkan tindak ikut pada masa akan datang. Saya minta bantuan segera daripada tuan-tuan. Dan PPD pun boleh bantulah untuk mempercepatkan. Yang dah serah tu, tahniah saya ucapkan. Okey, itu saja dari saya. Saya serah balik kepada Mak Zan. Silakan Mak Zan. Okey, bagi okey, terima kasih tuan bagi pihak Rusetia. Kami merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Khususnya kepada yang berbahagia Tuan Haji Umar bin Saleh, timbalan kita yang sentiasa mengambil berat tentang asrama harian khususnya. Moga-moga pertemuan kita pada petang ini bermanfaat insyaAllah. Terima kasih juga kepada tim teknikal yang daripada PPD Batu Pahat. Terima kasih banyak-banyak. Bagi pihak urus setia, kami mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih juga atas kebersamaan. InsyaAllah kita sudahi pertemuan kita yang penuh berkah ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita berjumpa dalam masa. Sekali lagi jangan lupa tuan-tuan, sahabat-sahabat semua untuk mengisi borang kehadiran yang akan termasukkan dalam SPL KPM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tuan Haji. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Hai, Poropia. Saya sebenarnya Poropia, sama-sama itu saya mencari sebenarnya yang pasal program tu sebenarnya masa tu dia bawa saya ingat dia bawa Ustaz Azrul Nizah kan. Saya cuba hubungi dia pun tak masa ni kami cuba carilah dia punya tu dia punya slide-slide tu pasal macam tengah sibuk sangat dengan PPD lah ni. Tu yang datang ofis ni. Masa-masa tu yang kursus tu dia uruskan oleh Ustaz Azrul kan. Ustaz Azrul Islam dia. Sebab yang tu tajuk dia memang pengurusan asrama betul tu slide dia bagus tu. Kan? Ya, yeah, betul-betul. Awal-awal tu. Masa tu muka masih lagi bergesil lagi kan. Baru masuk. Saya pula belum lagi terlibat dengan asrama masa tu. Okay, nanti tuan cek.